Siapa yang berdiri di masih bisa selamat
8 untuk kali pada siapa yang ada video di rumah lakukan lima ke belakang terima sedang koi angka tinggi tinggi lagi masih siap oh sudah air ternyata dapat dibendung untuk sudah air sama poin lagi menjadi 11-8 siapa yang ada video di rumah tenang juga saya Ilma lakukan sudah ke belakang sayang sekali jadi saya akan keluar poin pertama menjadi 9-11 ini sudah dan sedang dibendung ke belakang terima sudah air angka tinggi tinggi 5 ternyata saudara Saiban bukan kesalahan pertama poin menjadi 10-11 jadi aku akan coba ke belakang terim sudah Akri diangkat tinggi-tinggi maksudnya bom tarikan coba terima lagi maksudnya koin siapa yang ditunggu baik ternyata cukup lama ini keluar poin pertama menjadi 12-10 masih sudah Icang siapa yang dijang Icang ke belakang terima saudara Dadan angkat tinggi-tinggi oh ke belakang sudah kurang sempurna. Poin pertama menjadi 11-12. Masih siapa yang tuju air? Lakukan air ke belakang terpisah Atri. Angkat tinggi-tinggi lagi. Papareka. Masuk bolanya. Poin pertama menjadi 12 sama. Lakukan sudah ke belakang terima lagi sebelah Adri angkat tinggi-tinggi oh Saiban masih bisa selamatkan lagi ke belakang terima sudah Adri angkat tinggi-tinggi lagi Saiban cukup keras pukulan sebelah Saiban tambah poin 13-12 masih sudah Saiban. Saiban ke belakang terima lagi maksudnya. Siapa yang masih dulu? Oh, sudah ke bawah. Ternyata sedikit menyentuh dan sudah ke paling kanan. Oh, kali pertama menjadi 15 sama. Lakukan OI ke belakang, terima sudah Adri apa tinggi-tinggi, ke belakang UT, terima OI langsung ke top, terima lagi mesinnya, siapa yang dituju? UT, terima lagi mesinnya, langsung aja, terima sudah AF, siapa yang lagi dituju? Fokus sudah OI, masih bisa, terima lagi mesinnya, langsung ke top, terima sudah Adri masih bisa diselamatkan. Ternyata cukup kurang sempurna penyelamatan, OI bertambah menjadi 4 14-13 masih sudah beberapa regang siap dengan 7 lakukan sudah ke belakang terima lagi sudah bebas angkat tinggi-tinggi apet ke belakang ternyata cukup bagus poin lagi pertama dari 14 sama tadi sudah melakukan tembak ke belakang terima sudah Icang angkat tinggi-tinggi bobol terima lagi sudah Santana maksudnya ke belakang lagi sudah terima sudah Iban siapa yang diuhe PKT maksudnya ke belakang lagi angkat tinggi-tinggi Saiban ke belakang langsungkan lagi ke belakang siapa yang akan tuju 1, 2, 3 Joss dengan Pet masih bisa langsungkan untuk Ipo Cipo menjadi 15-14 jadi keperkenalan satu kesadaran tembok lakukan tembok terima sama Saiban siapa yang akan tuju dapat dipotong sehingga poin kita menuju 16-14 secara langsung yaitu nanti akan ada momen di turnamen bola voli cup family cup yang kedua bola voli putra akan ditayangkan langsung secara langsung oleh Delano Mister Bo ternyata tidak masuk kembali lagi ke belakang poin pertama jadi 16 sama kembali lagi ke belakang terima sudah poin siapa yang ditunjuk apa ternyata sedikit melebar keluar poin lagi pertama menjadi 17-16 lakukan lagi sudah kebarang terima sudah poin angkat diri habis sayang sekali bolanya juga masuk poin berkenap waktu jadi 18-16 lakukan lagi ke belakang terima lagi sedangkan poin siapa yang akan dituju dadah masih bisa sel terima sudah ube angkat tinggi-tinggi lagi ternyata
dari 19, Ana belas, lakukan ke belakang, terima sudah AF, angkat tinggi-tinggi mesinnya, tendang ke belakang, langsung ke bawah, terima Yuca, siapa yang akan dituju, Mene, cukup ke, cerdik ke bawah. Tambah poin menjadi 20-16 lakukan celah ke belakang, Prima sudah poin, angkat tinggi-tinggi lagi, angkat ke belakang, masih bisa terima lagi dia, angkat tinggi-tinggi putih, dicar ke belakang, terima lagi, siapa yang dituju maksudnya, tetap cocok saja, masih bisa selamatkan, langsungkan adik ke belakang, terima sudah poin, angkat tinggi-tinggi lagi, langsungkan lagi, ternyata masih bisa, angkat tinggi-tinggi lagi, cocok ke Ica, masih bisa selamatkan lagi, angkat tinggi-tinggi, ke belakang sudah, terima lagi, siapa yang akan dituju, Boleh bertambah menjadi 21. Masih sudah bawa bola, bukan sudah kebelakang, ring sudah poin. Ketiga, langsung saja, masih bisa. Kurang sempurna, poin bertambah menjadi 22-16. Jadi tembak diminta oleh manajer dari Cipok. Ya, kita kembali lagi ke lapangan, diangkat tinggi tinggi tembak. Kamu akan sudah terima sudah Ivan. Siapa yang dituju maksudnya? Ica. Ternyata sedikit lebar keluar. Poin pertama untuk Cipok menjadi 17-22. Lakukan tembak ke belakang. Sayang sekali kurang sempurna. Terima lagi sudah Pokung. Angkat tinggi tinggi maksudnya. Ke belakang sudah masih bisa. Terima lagi siapa yang dituju? Saiman. Ternyata. Siap. Poin pertama menyebabkan poin 24-17. Terima lagi maksudnya. Siapa yang akan dituju? Omes. Oh, masih bisa. Selamatkan lagi. Pukul saja. Ternyata akhirnya pertandingan dimenangkan oleh anak-anak Kaliber. Skor 25-17. Poin kedudukan jadi 2-1-0. Ya, kami harap.